musik metal. Rock and roll. Sayang, jangan lakukan itu. Oh, aku bilang jangan lakukan itu, Bertahun-tahun kita tidak terkenal juga. Sebaiknya kita cari pekerjaan lain saja. Ah, apa katamu bubar? Kita sudah mencapai sejauh ini, tapi kau malah ingin berhenti. Aku tahu, tapi. Oh, ini sungguhan. Akhirnya cahaya harapan bersinar. Ayo gadis-gadis, kemarilah. Menakjubkan. Andaikan kita bisa seperti mereka. Apa karena gaya mereka ya? Gaya. Gaya. Sebentar. Kau menginginkan tanda tanganku? Kau ingin tanda tangan di mana? Di dahimu? Di mana kau memotong rambutmu? Tukang cukur bread. Lihat ini. Ini Ben Handsome Boy yang kita lihat kemarin. Benarkah? Sepertinya mereka benar-benar memotong rambut di sini. Kita harus minta master melakukan ini pada kita. Aku setuju. Drum, bagaimana denganmu? Baiklah. Baiklah, kita tunjukkan pada mereka jiwa rock yang sejati. Pak, tolong potong rambut kami seperti ini. Kami memainkan musik heavy metal. Musiknya keras, liar, dan karismatik. Baiklah, sudah selesai. Hei, kemari dan duduk di sini. Ayo. Baik, Pak. Kau ingin memotong dengan gaya seperti ini, kan? Ya, kami perlu pencitraan ekstrim untuk mengejutkan penggemar kami. Yang ekstrim, ya? Baiklah, kita mulai. Sekarang untuk menjadi band yang paling populer tinggal menunggu saatnya. Kita akan tunjukkan semuanya jiwa rock yang sejati. Aku yakin mereka akan tergila-gila pada kita. Baiklah, sekarang sudah selesai. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Kita kelihatan geben. Pak, bagaimana ini? Bagian mana dari ini yang kelihatan seperti band rock? Aku hanya melakukan apa yang kalian minta. Api, kapan aku minta kau menata rambutku seperti ini? Aku ingin penampilan asliku kembali. Apa? Penampilan asli? Kau tahu tidak, aku menata rambut kalian dengan begitu susah. Bahannya sendiri sudah mahal. Kalian lihat harganya. $100? Kau bercanda. Kami harus membayar yang tidak kami minta. Ayo teman-teman, kita pulang. Ayo pergi dari sini. Hei. Jangan coba-coba berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Apa? Dasar roti payah. Apa kau bercanda? Teman-teman, kita tunjukkan kemarahan kita. Rock and roll. Kau baik-baik saja. Roti panggang payah. Ayo kita serang bersama-sama. Rockin! Hei, tunggu dulu. Coba lihat gaya kita sekarang. Apa kita tidak kelihatan keren? Wah!
Bagaimana ini bisa terjadi? Aku bisa rasakan keras liar memenuhi seluruh tubuhku. Kalau seperti ini kita bisa menarik perhatian penggemar dan penonton kita. Sekarang sudah selesai. Ini adalah karya ambisiusku, Black Metal. Untuk menciptakan kembali jiwa rock and roll sejati, pertama-tama aku harus memancing kemarahan kalian lebih dahulu. Itu yang kulakukan. Kau sengaja melakukannya? Apa dari awal ini rencanamu? Maafkan aku, Tuan Brett. Kami tidak tahu tujuanmu yang sebenarnya. Aku pikir kau orang aneh yang mencoba untuk merampok kami. Aku tidak tahu kalau proses ini untuk bergaya. Baiklah, kalau begitu, apa kalian bisa membayarnya sekarang? Tentu saja. Teman-teman, mana uangnya? Tunggu dulu, aku tidak punya $100. Bagaimana ini? Uangnya masih kurang $50. Dan itu belum termasuk harga pajak. Baiklah, kita tunjukkan pada mereka jiwa rock yang sejati. Rock and No,